Ya, di sini kita akan melihat bagaimana penyiapan sampel untuk analisa menggunakan spektrofotometer IR ya. Nah, jadi sampel kita itu digerus dulu ya dengan lubang stamper yang sangat kecil dan ini ditetesi dengan beberapa minyak mineral ya atau nujol ya istilahnya. Nah, ini kita membuat pastanya ya seperti itu. Nah, digerus ya untuk membuat pastanya dan sampai homogen, kemudian baru kita akan pindahkan ya ke dalam disk KBR ya, bisa KBR atau NABR ya, tapi di dalam gambar ini adalah disk KBR di video ini. Nah, ini kita benar-benar harus memastikan dia itu kering ya, kering dan juga sangat sensitif ya, memang harus handling with care. Ini plat KBR-nya. Nah, kemudian pasta dari sampel kita tadi kita akan oleskan pada permukaan plat KBR itu ya, tapi secara tipis dan hati-hati jangan sampai ada scratching di situ ya. Nah, kemudian kita tutup dengan plat yang lainnya ya. Nah, ini akan membentuk seperti film begitu ya, lapisan tipis begitu. Nah, kemudian akan ditransfer ke dalam plat holder ya. Ini adalah plat holdernya ya. Nah, dimasukkan ke holdernya. Nah, kemudian dipasang bautnya lah begitu ya. Nah, ini tujuannya kan supaya dia memang tidak bergerak ya. Kemudian juga memastikan dia mendapatkan tekanan ya dari tekanan ya yang baik dan tidak bergerak lah begitu. Nah, sebenarnya holdernya ini ya, plat holder ini, plat KBR holder ini ada beberapa tipe juga tergantung alatnya. Nah, ini misalnya bentuknya lain lagi ya, bentuknya bulat seperti itu. Nah, ini kita bisa masukkan plat KBR-nya ke situ ya. Jadi tergantung dari kita punyanya yang mana ya, yang penting fungsinya sama ya sebagai holder. Nah, selanjutnya ini adalah untuk preparasi yang berupa di dalam larutan ya. Jadi kita sampelnya dilarutkan ya dalam pelarut yang tertentu ya, umumnya biasanya ini adalah air ya. Nah, ini berarti persyaratannya ya seperti video sebelumnya, memang harus yang larut dalam air. Kalau dia tidak bisa larut dalam air, maka kita biasanya preparasinya dengan kategori solid ya. Nah, ini konsentrasi biasanya sekitar 5%. Nah, kemudian ini yang ditunjuk tadi itu adalah silika ya, untuk menjaga kelembaban dari tempat penyimpanan dari sampel holder kita ya, atau selnya ya. Nah, kemudian cairan ini ya dimasukkan ke dalam lubang ya, lubang tempat sampel yang memang di dalamnya juga sudah ada NABR atau KBR ya, dilapisi dengan alkali metal seperti itu. Nah, kemudian ditutup ya, ditutup dan sudah jadi ya, dan ini sudah bisa kita lakukan analisa ya, dimasukkan ke alat spektrofotometri seperti ini ya, pastikan memasangnya yang benar. Nah, sinar itu akan datang dan melalui sampel kita ya dari situ dan diteruskan ke detektor ya, kira-kira ini cara melakukannya. Nah, selanjutnya ya, bagaimana sih sebenarnya tadi secara pemakaian alat ya sudah diketahui prinsipnya bagaimana. Nah, interpretasi datanya seperti apa ya, nanti kita akan jabarkan lebih jauh. Namun intinya nanti data yang akan kita dapatkan itu ya berupa gelombang ya dalam satuan sentimeter minus one, kemudian juga berupa transmisi ya, transmitternya. Nah, untuk tiap gelombang ini dia akan memiliki
Secara general ada rules-nya ya, apa saja sih kira-kira functional group-nya atau jenis yang akan bisa dianalisa ya. Kira-kira seperti apa umumnya di daerah 3000-an. Nah, kita bisa dapatkan itu CH stretch ya, ikatan ya, tarikan antara C dan H. Kemudian di bawahnya ya di 2800 ya, 3200 sorry ya, di atasnya sampai 3400 berupa OH stretch ya. Kemudian kalau bentuknya lebih tajam lagi itu kita bisa dapatkan alkil CH stretch juga ya. Nah, kemudian juga biasanya lebih jauh lagi di sekitar 2000 ya, 2100 sampai 2260 itu ada ikatan rangkap tiga ya, baik antara C dan C ataupun C dan N. Nah, kemudian di CO ya, biasanya untuk alkena ya, apa keton aldehid ya, ini ada CO stretch. Nah, ini di sekitar daerah 1650 sampai 1800. Nah, kemudian untuk daerah di bawah itu ya, itu biasanya disebut dengan daerah fingerprint ya, 500 sampai 1000 atau biasanya juga 1000 lebih ya, 1400-an. Nah, ini disebut fingerprint atau bisa disebut daerah sidik jari. Nah, ini biasanya spesifik untuk tiap senyawa ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui pasti kira-kira ini termasuk senyawa apa, nah kita biasanya harus bisa mengidentifikasi daerah fingerprint ya. Misalnya kalau di daerah di bukan selain fingerprint, kita kan harus tahu. Kita hanya tahunya gugus fungsinya apa sih, ada OH, ada CH, nah ada CO. Nah, itu kan kurang spesifik ya. Kita hanya tahu gugus fungsinya saja. Jadi kita tidak tahu pastinya senyawa apa ya. Kalau misalnya dia isomer, nah kita kan tidak bisa mendeteksi kalau misalnya dia misalnya aldehid dengan keton ya, sama-sama mengandung CO. Nah, kita harus lebih memastikan lagi senyawa apa misalnya ya, mengandung OH juga banyak sekali ya, apakah dia butanol, etanol, propanol misalnya, itu kan sama-sama mengandung OH. Nah, di daerah sidik jari inilah yang akan menentukan spesifik identitas dari satu senyawa. Namun untuk melakukan pemeriksaan daerah sidik jari atau fingerprint ini kita butuh yang namanya library ya. Jadi ada library atau perpustakaan mengenai spektrum IR ini, nah yang bisa kita akses kemudian kita bandingkan ya. Jadi mirip mirip seperti waktu kita mau cek dengan plat KRT, maka kita perlu ada standar ya untuk memastikan apakah benar itu senyawa yang kita targetkan. Nah, di sini juga seperti itu. Kita ada library untuk memastikan apakah itu senyawa yang kita maksud atau tidak. Jadi ada library spektrumnya seperti itu ya. Tapi kalau kita tidak punya akses ya untuk mengetahui library dari IR spektrum, maka kita cukup bisa menginterpretasikan gugus-gugus apa saja yang ada ya, atau ikatan stretch atau bending apa yang muncul ya pada molekul kita tersebut. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh jadi setelah sinar sebagian diserap, sebagian ditransmisikan, dan sebagian direfleksikan. Nah, ini bentuk spektrum yang akan muncul ya. Nah, ini akan berbeda untuk tiap senyawa. Nah, misalnya ini contohnya adalah N-propanol ya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat X dan Y-nya ya. Untuk Y ini ada transmisinya, kemudian untuk X-nya ada wave number-nya ya. Mulai dari di sini hanya digambarkannya mulai dari kelipatan 1000 ya, 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Nah, ini kan dari data tadi kita bisa tahu kira-kira ya kalau di daerah di atas 3000-an dan bentuknya seperti ini kemungkinan mengandung OH ya. Nah, senyawa kita adalah O propanol, berarti ada alkohol, otomatis ada OH-nya ya. Nah, maka spektrum akan muncul seperti ini. Kemudian di daerah 3000-an ini biasanya ada CH-nya ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi kita tidak menemukan adanya spektrum ya atau peak, maka kita tidak perlu berarti kita tidak menemukan gugus fungsi yang lain ya. Nah, kemudian selanjutnya ini di bawah daerah sidik jari. Nah, contoh lain misalnya adalah aseton. Nah, aseton
Di sini daerah 3000-an kita bisa dapat CH binding ya. Kemudian di sini juga ada apa di daerah 3200-an ya atau lebih ya. Kita harus tahu kira-kira ini apa, apakah ini berhubungannya dengan apa? Keton ya. Nah, tapi keton itu biasanya CO ya, CO. Asetil ini sih aseton ketonnya di daerah 1700-an ya. Ini adalah CO biasanya. Nah, contoh lain juga ini ya. Kemungkinan adalah OH, kemudian di sini CH, kemudian di sini ada yang kecil, kemungkinan apakah ada CO atau tidak ya. Ini sudah sulit kita interpretasikan kalau sudah kecil dari 1500-an. Nah, untuk kita yang belum terbiasa ya, belum banyak praktek ya mengenai interpretasi data IR spektrum, kita bisa gunakan banyak sekali sih sebenarnya, salah satu misal dari termoscientific ini referensinya ya, kita tahu kira-kira gugus fungsi apa atau functional group apa yang terikat atau yang muncul di situ. Nah, kalau misalnya di daerah kita lihat misalnya tadi kita ada UH ya. UH di sini ada alkohol ya sekitar 3350 ya. Kemudian ada CO-nya di daerah 1100-an kalau di sini CO dengan satu ikatan ya, bukan rangkap. Nah, kalau yang rangkap ya karbonil ini tadi kita bisa lihat di sekitar daerah 1700-an ya. 1700-an ya, ada kemungkinan di situ aldehid, keton ya, ester dan karboksilat asid ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan juga ada 3100-an OH-nya ya. Dan untuk ether tadi ya di CO-nya 1200-an ya, dan seterusnya kita bisa lihat di sini kalau ada peak muncul di gelombang keberapa, kita cek oh kira-kira strukturnya apa ya, functional groupnya apa, kita bisa lihat. Kemudian yang aromatik juga daerah 700 ya, ini seperti di sini ya.